Badan Kerjasama LPD Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pegawai LPD se-Kabupaten Buleleng. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan layanan prima kepada nasabah yang melakukan transaksi. Pelatihan dipimpin langsung Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiriase, terhadap ratusan pengurus LPD yang ada di Kabupaten Buleleng. Saat memberikan materi, Made Nyiriase menekankan kepada pengurus LPD ini untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan bagi nasabah yang melakukan transaksi. Di samping itu, pelatihan ini juga nantinya mampu merubah perilaku para pengelola terhadap pelayanan LPD di desa setempat yang sejauh ini masih dirasa kurang. Melalui pelatihan ini, nantinya para peserta mampu mengimplementasikannya di masyarakat, sehingga kerama desa yang berurusan dengan LPD dapat terlayani dengan baik. Memberikan pelayanan yang prima terhadap para nasabah, nantinya sudah bisa dipastikan dapat meningkatkan aset dan keuntungan laba LPD ke depannya. Kepala BKS LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiriase, mengatakan, pelatihan seperti ini sudah seharusnya terus dilakukan agar pengurus bisa menambah wawasan di bidang kredit, pemasaran, maupun pengetahuan umum lainnya. Segmen pasar. Seperti tadi, kita membedakan warna-warna. Kalau materi khusus pelayanan prima ini, kita ingin merubah perilaku para pengelola LPD itu agar betul-betul melakukan pelayanan prima. Jadi mereka mungkin sudah mengerti lebih dahulu pelayanan, tetapi belum memahami betul tentang pelayanan prima. Saya yakin dengan pelayanan prima ini nanti dilakukan di LPD akan betul-betul akan mendapat respon positif, jadi dukungan dari kramo desa. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan aset LPD, meningkatkan keuntungan LPD atau laba LPD ke depan. Made Nyiriase menambahkan dari 148 LPD yang ada di Buleleng, hampir 100% sudah melakukan pelayanan dengan baik, cuma hanya ada beberapa yang belum mengerti tentang pelayanan prima terhadap nasabah. Hal ini nantinya akan menjadi evaluasi tersendiri bagi BKS LPD Kabupaten Buleleng. Sudah berapa kali melakukan pelatihan, tidak aja pada pelatihan pelayanan, tapi pelatihan ini adalah ditujukan materinya pada pelayanan materi pengurus itu. Pengurus itu ada tentang manajemen kredit, kemudian ada pemasaran, ada penilaian kesehatan, ada juga terkait dengan Perda dan Pergub itu. Jadi ini ada materi-materi yang bersifat umum, tapi kalau tentang pelayanan saya kira itu sudah 99% pelayanannya bagus, itu hanya ada beberapa yang belum memahami pelayanan yang mesti dilakukan adalah pelayanan prima itu. Hingga tahun 2017, BKS LPD Kabupaten Buleleng selalu bersinergi dengan PMK Buleleng untuk mewujudkan LPD yang sehat dan berkualitas. Komang Yuda, Bali TV.